Assalamualaikum, Bang. Salam. Abang seorang je ke? Dulu ramai. Sekarang abang seorang pun boleh jaga. Bang, banyakkan doa, bang. Meninggalkan Liga Super untuk musim. Masak semua ni? Belum pukul 8. Semua dah basi. Basi, bang? Wah, datang cium sendiri. Saya masak macam biasa. Sibuk asam, sibuk garam. Ini, masak ayam macam ni pun dah basi. Astaghfirullahaladzim. Kau masuk tangan ke apa dalam ni? Takkanlah saya nak masuk tangan ni, bang. Saya masak macam biasa. Bukan saya tak pernah masak. Astaghfirullahaladzim. Ikan patin habis. Dah bau macam bau tai. Apa benda awak buat kerja macam ni? Bang. Saya buat macam biasa, bang. Ya, ada, bang. Bang. Okey. Apa dah, cik? Bagi saya air kau.
kosong je lah. Kosong je? Ya. Saya akan tak. Kosong je? Awak tak terseling dengan makan ni? Uh-huh. Tapi lah. Buat itu tak kena, buat ini tak kena. Semua sebab salah dibuatnya. Awak ni entahlah apa benda masaknya. Tak habis-habis saja awak ni. Tengoklah. Banyak dah rugi. Habis kena buang. Saya dah buat yang terbaik. Tangan awak tu masuk dalam semua sentuh makanan apa semua. Asyik-asyik nak menyalahkan orang je. Salah apa lagi? Berbau habis semua ni. Hei, ya Allah. Tak tahulah. Kedai abang ni kena pulih, bang. Kena pulih? Pulih apanya? Kena buatan orang ni, bang. Buatan orang? Saya tak ada musuh. Benda macam ni buat panas, bang. Memang selalu yang terkena akan bergaduh macam ni. Suami isteri bergaduh. Keluarga pecah belah. Mana awak tahu? Kami tak ada musuh. Siapa nak janamkan kami? Kedai ni pun jauh daripada kedai lain. Pecah belah. Air tu, 5 sen.
nak berniaga. Nah, ambil duit ni. Tapi abang pakai ilmu jin. Dosa ni bang. Nanya kat orang. Makan benda tak elok. Aku tak kacau kau. Kau nampak ada orang sakit ke? Salah ke? Dia orang makan benda tak elok bang. Rosak iman dia orang. Lagi selalu makan. Lagi ganggu saldo dia orang. Hey, aku dah bagi kau duit tu. Kau tak cukup lagi. Kau nak tambah. Berhentilah bang guna pelaris jin ni. Tengok rantai. Kau boleh bagi aku? Gelanglah. Kau boleh belikan aku? InsyaAllah, Tuhan akan majukan perniagaan kita.
Share-share tau. Eh? Cikgu bagi. Terima kasih. Ha-ha. Terima kasih. Hei, zaman ni tu tengah jalan tau. Salahnya kita pergi beli minum-minum. Sesilah macam cinta rasmah. Janganlah macam tu, cikgu. Saya kelas ni. Cikgu, pagi-pagi macam ni boleh abang hantar cikgu pergi sekolah? Eh, tak apalah, Cik Rasman. Tak, abang sebenarnya abang nak bertunang dengan cikgu, boleh? Abang Cik Ras ni? Maaflah, Cik Rasman. Sebenarnya saya nak bertunang. Lagipun... Tapi saya tengok cikgu baik betul dengan anak-anak saya. Boleh saya masuk bertunang? Astaghfirullahaladzim. Cik Rasman, jangan kata saya macam ni, boleh tak? Cikgu.
apa kau? Ya Allah, Kak Sabia. Kenapa ni? Kak, Kak. Kak. Kenapa ni? Mira, kau kau cakap apa cepat? Kenapa tak bawa di hospital? Macam apa ya? Macam ni. Mata ni panas tak? Kalau berhubung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak aku? Ada kat atas bang. Baik, baik. Kita berubat, bang. Adik Amor ni orang baik. Tak tanya orang. Bapa orang deki. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh.
Malu maruah aku. Awak buat adik aku jadi gini. Keturunan aku. Buat adik aku mati macam ini. Kasihan Cikgu Sabia. Malu adik aku maruah jadi buah hati aku nyanyi. Saya tak boleh terima semua ini, bang. Saya rela putus tunang. Saya tak boleh terima benda-benda macam ni. Sabar. Benda boleh berubah. Tapi benda ni karut, bang. Saya tak boleh terima benda-benda saka macam ni. Sabar. Ini semua ujian. Bang. Tak maaf, bang. InsyaAllah dah pulih dah tu. Abang ada adik belik-belik, ya? Tak payahlah kita balas, Bang Arun. Kita ambil hikmah apa yang berlaku atas perkara ini. Abang ada adik belik-belik, ya?
Rimahlah. Jomlah, kita pergi klinik. Ya, tak payahlah klinik. Rimahlah. Eh, kau pergi tidur dekat sana lah, bilik ucu tu. Kat sini rimahlah. Sempit sangat. Ryan, tolong aku, Ryan. Abang.
Jus. Kau tolong aku Ibrahim. Tolong pulangkan kaki aku ini. Cukup dia pulangkan 7-7. Tengok sobra tu. Aku tak sakit. Aku tak tumpah. Aku tak tumpah. Sakit. Sakit je, Jus. Tolong pergi ke dunia cepat. Tolong pergi ke Ibrahim. Aku sakit. Assalamualaikum. Papa Ibrahim. Assalamualaikum. Papa Ibrahim. Tolonglah sembuhkan balik budak perempuan itu. Sekarang ni abang semua dah teruk sangat. Tolonglah bang. Thank you.
bawa dia masuk dalam. Kesianlah suami saya, cikgu. Ampunkanlah suami saya, cikgu. Abang, 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 maafkanlah suami saya, bang. Kesianlah suami saya. Tolonglah abang saya, marah. Kesianlah suami saya, bang. Tolonglah abang. Kesianlah suami saya, maafkanlah dia, bang. Cikgu, tolong cikgu. Ampunkanlah suami saya. Kesianlah dia, cikgu. Ampunkanlah dia, abang. Cikgu. Melissa, saya nak minta tolong sangat-sangat saya sebab saya nak pergi ambil anak saya. Cuma kerja saya tinggal sikit je lagi. Semua tak sempat. Boleh tak? Boleh je, Azma. Tapi awak kena tunjuklah saya. Okey, jap. Macam ni. Okey. Melissa, senang je. Just ikut salinan ni. Buat semua sama je. Alright. Lepas tu ni boleh tak tolong letak kat atas meja saya? Okey. Okey. Thank you, Melissa. Okey. Bye-bye. Baik. Hai, Mel. Ha, ya. Kerja aku dah siap, Mel. Oh. Ha, ni lah. Of course, dah siap. Cek dulu. Alamak, Mel. Salah ni, Mel. Salah? Kalau kat sini salah, kau, kau repair dulu. And then dah siap, kau tak kat meja aku, eh. Alright, okay. Nak balik ni. Okay. Okay. Okay, thanks. Bye. Bye. Dah pukul berapa dah ni, Mel? Tak siap kerja lagi ke? Payahlah nak rajin sangat, Mel. Buat esok je. Tak apalah. Aku kena kerja settle semua hari ni. Terpulanglah, Mel. Aku nak balik dulu. Tapi nanti jangan lupa tutup semua pintu, lampu-lampu ni, aircon semua jangan lupa tutup, eh. Okey, baiklah. Thank you. Bye. Bye. Take care. Bye. Alhamdulillah, so far okey. InsyaAllah, saya cuba yang terbaik pun. Okey, baguslah kalau macam tu. Thank you, Wan. Okey, saya Melissa, mana laporan yang saya suruh kamu buat tadi? Oh, ni Puan. Teratur, kemas. Bagus, Melissa. Kamu sama buat kerja kamu. Keep it up. Okay? Terima kasih, Puan. Sama-sama. Bos puji tu. Kau senang tahu bos nak puji. Ada chance lah kau lepas ni naik pangkat. Ada-ada je lah korang ni. Tak adalah. Mel, aku ada buat report ni tapi report tak berapa okeylah. Boleh tak kau tolong repairkan sikit je? Sikit je? Kau ni, Melissa ni ada banyak kerja lagi nak siapkan kerja aku. Nanti tak sempat pula nak siap. Tak apalah, Azma. Kerja awak pun dah siap. Mel sini, Amy. Ha, saya tolong siapkan, eh. Kau memang patut naik pangkat lah, Mel. Thank you, Mel. Thanks. Melissa, nanti letak kerja saya dekat atas meja, eh. Okey? Boleh. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you.
dia dah pecah. Ya, sure. Hai, Melissa. Kamu tak keluar lunch ke? Hmm? Kamu pergi tak ni? Saya pun tak tahu lah, Puan. Saya rasa macam tak sedap badan. Kerja kuat sangat ni. Saya beri kamu off hari ni? Tak apa, Puan. Saya okey. Ingat, Melissa. Kita ni kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. So, kamu off lah hari ni. Okey tak? Baik, Puan. Saya pergi lunch dulu, ya? Okey.
Terima kasih, Cuita. Makcik pesan dah banyak kali dengan dia dah. Tapi dia degil. Tak nak jaga kesihatan. Oh, duduk, Cuita. Sebelum balik tadi, saya dah bawa dengan doktor. Doktor cakap dia tak ada apa-apa. Perlu banyak berehat. Penat agaknya, makcik. Tak tahulah apa jadi mana makcik tu. Saya rasa... Rasa apa, Cuita? Tak ada apa-apa lah, makcik. Siapa kau? Kenapa kau masuk dalam tubuh perempuan ini? Nak masuk tidur dulu. Awal lagi, Lisa. Nantilah dulu. Janganlah tidur dulu, Lisa. Kak Usman nak tengok. Aku nak tidur! Kau yang tak faham ke? Kau macam apa tu? Kak, bawakan saya segelas air putih dan sebiji limau nipis. Sabar. Sabar, Lisa.
Kita buang dia, Pak Suan. InsyaAllah, kita cubalah. Tapi segala-galanya bergantung kepada Allah. Okey kot, makcik. Okey, insyaAllah. Okey. Marissa. Marissa. Buka pintu, nak. Marissa. Marissa. Buka pintu, nak. Marissa. Marissa. Pintu. Marissa, buka pintu, nak. Inilah dia, Bidin. Hari-hari dia menung je. Tak nak makan, tak nak minum. Macam pun dah tak tahu apa nak buat lagi, Bidin. Mel. Aku minta maaf, Mel. Memang aku yang buat semua ni, Mel. Hah? Engkau buat, Bidin? Kenapa? Saya buat macam ni, makcik. Sebab saya tak nak tengok Melissa rapat dengan Puan Juwita. Mel. Aku minta maaf, Mel. Kau nak buat apa? Aku main kau buatlah, Mel. Aku tak sanggup tengok kau macam ni, Mel. Aku nak kau kuat semangat balik macam dulu, Mel. Mel, aku Melayu, Mel. Aku menyesal, Mel. Dah, nak. Dah, Mel. Apa-apa, ya Allah, ada buat salah, ya nak, ya. Maafkan dia, ya. Mel. Maafkan aku, Mel. Sini pejabat tak ada kau, Mel. Tolonglah, Mel. Alhamdulillah, Bidin. Nampak gayanya plan kita berjaya. Kita kan dah macam satu keluarga. Berani awak mengaku awak buat walaupun awak tak buat. Saya bangga dengan awak, Bidin. Tak apa, Puan. Janji semangat Melissa kuat balik macam dulu. Saya harap macam itulah. Jomlah, Puan. Diorang semua dah tunggu kita untuk majlis makan besar. Jom. Thank you.
Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab datang ni. Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab ni. Cepat je. Ya Allah. Anak aku. Cepat je. Abang Amran. Abang Amran. Zainab ni. Nak. 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 Mari kita balik, nak. Abang Amran. Nak. Ingat Allah, nak. Ji. Abang Amran. Saya merayu Pak Haji. Turun, nak. Tolong lakukan sesuatu, Ji. Kesian dekat saya, Ji. Astagfirullah. Ingat Allah, nak. Ingat Allah. Banyak mengucap, ya. Wei Amran. Kalau kau nak jantan, kau keluar. Tengok apa yang kau buat kepada aku ni. Keluar kau. Woi Amran. Keluarlah wei. Keluar. Keluar Amran. Okey, mari ikut ayahnya. Mari kita balik. Mari kita balik. Alhamdulillah Haji. Alhamdulillah. Ha? Kita balik. Terima kasih, Haji. Ya. Sokong. Malam bulan di pagar bintang, indah cahaya mata memandang. Abang Amran. Abang Amran. Abang Amran. Abang Amran. Abang Amran. Thank you.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jahanam, keluar! Kau dah terlalu banyak buat onar dalam kampung ni, Amran. Dah berapa ramai anak dara yang kau guna-gunakan? Ini kampung aku. Kau tu pendatang. Amin, cari barang tu di mana dia simpan? Aku kata keluar! Pengerusi, mesyuarat maklumat objektif jabatan hari ini adalah untuk menyeratkan kemaskini mesyuarat yang lain. Objektifnya... Pak, semua lambat sikit.
Apa soalan? Saya lahir saya terbawa hati masa lah. Dah. Teruskan. Ia mengukuhkan dan meningkatkan perkhidmatan statistik serta, serta sistem penyampaian. Sistem penyampaian memenuhi keperluan penggunaan dan persekitaran yang dinamik dan mencabar. Dan juga ia meningkatkan... Okey. Memperluaskan penggunaan statistik. Kenapa ni? Kenapa mengganti aku lagi? Allah. Hei! Ini mesti kerja kau, kan? Kau buat guna-guna, kau tabur barang dalam makanan aku. Eh, bila masa pula kau buat? Sebab kau jahat. Eh, kau cakap elok sikit mulut kau lah. Itu pasal kita kena pakai pendinding. Dah. Bawa tenang semua, eh. Saya dah agak dah benda ni. Fadil, masuk. Saya dah bosan sekarang ni. Saya masuk ke pejabat saya, saya terjumpa lima purut. Masuk ke bilik mesyuarat, kemian bersepah. Ha? Apa semua ni? Saya dah bosan tau. Kita kena balas balik. Maaf, bos. Saya takkan malas dan saya takkan buat. Sekurang-kurangnya, kita tahu siapa yang inaya dia. Faham? Saya rasa orang tu ada di dalam bilik ni. Dasar untuk menolong. Saya nak benda ni selesai hari ini juga dan dalam bilik ni juga. Latifah, saya minta maaf. Saya nak awak tarik balik sihir awak tu. Ya, memang saya yang buat. Tapi bukan saya sihir Afida. Sihir Agani. Eh, apa hal pula? Sepatutnya saya yang jadi dimana pengarah, bukannya dia. Punya badan. Dia mesti terkena pada orang yang disayang. Aduh, Feo! Zaman macam ni, orang masih gunakan lagi benda-benda kurafat ni, kan? Hmm?
Saya dah anggap kita ni dah macam satu keluarga. Udah-udahlah tu. Hah? Tarik balik. Dan selesaikan ketidakpuasan hati dengan cara baik. Bos. 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 Wah, saya apa kena lah. Kau pun dah lama aku buat, sekarang pun nak kena. Apa yang saya dah buat? Eh, aku dengar bapak dah lama tau. Ha? Zaman bapak aku kerja dengan kau lagi. Aku tahulah bapak aku drebar kat sini. Eh, bapak aku kemalangan, apa jawab tak bagi dia? Ha? Tak ada apa. Bapak aku nak claim sok-so pun, kau tak bagi sokongan. Kau pentingkan diri kau, jangan pentingkan pangkat kau. Saya minta maaf atas kesilapan saya. Jika ada kekurangan saya, tegur. Jangan buat saya macam ni. Sumpah, demi Allah, bukan saya yang buat. Kalau kau tak buat aku, kau tolong selesaikan masalah aku ni. Kau balas balik ubat aku. Sakitlah. Rosak ke? Panas sangat ni. Aku yang hantar pada kau, Hairul. Aku yang hantar. Kau ugut aku nak beritahu bini aku yang aku ada hubungan dengan Nafidah. Kau ugut aku. Aku yang hantar.
Aku yang hantar. Petang ni segala rahsia dah terjawab. Saya sedih kerana kita masih lagi gunakan benda-benda yang kurafat untuk selesaikan benda ni. Pasal kita kena pakai pendinding. Maaf ya semua, kita ada keracunan makanan. So saya nak tanya kat sini, siapa yang makan nasi kerabu majlis pagi tadi? Ada kes keracunan makanan. So saya nak tanya kat sini, siapa yang ada makan nasi kerabu majlis pagi tadi? Oh, nasi kerabu. Nasi baik. Saya tak datang majlis pagi tadi sebab ambil pokok anak saya. Nasi baik, nasi baik. Nasi baik hari ini saya pusat ganti. Ha.